kabar hengkangnya Fauzi Akbar sempat menyita perhatian Leslar lover. Nyatanya sampai saat ini Fauzi masih tetap sebagaimana di Instagramnya ia masih menuliskan creator director of Leslar Entertainment. Namun yang akan kita bahas kali ini bukan tentang hengkangnya beberapa tim dari Leslar, tetapi ya sosok yang luar biasa di balik Leslar tentunya. Siapa dia? Ya ini Om Boril, guys ya. Boril adalah lobster yang nyatanya dia adalah sosok figur yang luar biasa menemani Dedek dari awal dan sampai saat ini dia pun sudah berkeluarga, namun tetap ya setia pada Leslar. Padahal awalnya Adeline pun yang telah mengajari menjadi guru dan tutor bagi yang namanya Adeline Rambe, yakni Bang Boril. Dan kini kabar bahagianya adalah bahwa semoga Bagas pun sebagai murid, sebagai orang yang belajar bagaimana memperlakukan si bos, si artis dari Bang Boril, ini tentunya membuat kita bahagia. Bagaimana Boril mengayomi si Bagas. Lihat, Bagas ada di belakang Bang Boril. Tentunya hal ini adalah untuk memberikan pelajaran bagaimana memperlakukan, berlaku sebagai asisten. Ya, saat perjalanan beberapa waktu lalu ke Kompakam tim Leslar yang baru ini, guys, membuat kita semua pada seneng, pada kagum. Tentunya kita berharap bahwa Bagas merupakan next seperti yang namanya Sensen dia di ini ya, dan Mary di Raffi Ahmad. Raffi adalah orang yang dianggap idola, diidolakan oleh Rizky Billar. Tentu kita berharap asisten-asistennya pun akan seperti asisten yang namanya Mas Raffi Ahmad tentunya. AA Raffi tentunya. Ya, itulah harapan dari kita dan tentunya kekaguman kita, Lesti dan semuanya, pada Boril yang memang mengabdikan hidupnya, berjuang dan terus teguh ada di jalan Leslar. Apalagi dia sendiri sudah dianggap seperti orang tua sendiri oleh si Dedek. Saking telaten, saking perhatiannya, dan saking ngertinya. Dari dulu sampai sekarang, dia setia mendampingi kemanapun. Semoga pun Lintar yang ada di tim Leslar yang menggantikan posisi Moreno akan selamanya bersama yang namanya Lesti dan Bila. Ya, tidak mengikuti jejak dua sahabatnya. Ya, dua sahabatnya yakni Adeline Rambe dan Fauzi. Hal itulah yang kita harapkan dan tentunya yang membahagiakan adalah tim yang baru ini semoga sesuai dengan apa yang didoakan oleh kakak yakni oleh Rizky Billar, bahwa timnya dijauhkan dari orang-orang yang kurang baik. Artinya siapapun kurang baik dalam artian bagaimana, nantinya siapa tahu pas akhir-akhir baik di depan, nyatanya pada akhirnya kurang baik. Jadi mereka diberikan jalan-jalan yang terbaik untuk mereka, dan yang tersisa semoga akan menjadi ke depannya menjadi sahabat setia, orang tua setia, dan juga adik setia seperti Bagas kan masih muda. Tentunya itulah yang diharapkan oleh Rizky Billar, menjadi sensen di Raffi Ahmad, menjadi sensen di Rizky Billar. Ya tentunya itulah harapan, dan semoga kalian juga mengerti bagaimanapun apapun yang terjadi, walaupun sampai saat ini Fauzi masih belum menetapkan, mengubah di Instagramnya, kita masih belum mendapatkan konfirmasi secara virtual. Artinya kita masih menunggu apakah memang yang namanya Fauzi akan mengikuti jejak Adeline, akhirnya hengkang, atau dia masih kepikiran, atau bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi kita doakan yang terbaik bagi mereka semua, terutama bagi
tim Leslar, bagi Leslar juga ya guys ya, terutama ya bagi Leslarnya, karena yang kita dukung adalah Leslar, Lesti dan Bilar. Tim adalah bagian, tetapi tetap kita support dan kita doakan, terutama tim yang masih menjadi timnya Leslar ya, bukan yang mereka sudah out, sudah pindah haluan dan bekerja pada pihak lain. Artinya marilah kita support mereka, kita doakan yang terbaik, semoga apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Dan tentunya bagi mereka yang juga sudah keluar, semoga apa yang mereka lakukan, tindakan atau yang namanya kebijakan dalam hidup mereka, keputusan dalam hidup mereka, semoga itu adalah keputusan yang bijaksana dan tepat diambilnya. Itu saja nyatanya yang bisa disampaikan terkait Bang Boril. Angkat topi untuk Bang Boril dan berbagai komentar tentang mereka guys. Oke, ntar kalian juga kasih komen bagaimana menurut kalian. Yuk, ini dia Cikidot. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.